Tuan Puan, ini Wakil Bupati Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti, ini mendorong perbankan lirik potensi ekonomi di Inhil. Betul Cik Tuan dan Puan, ini melalui daripada dukungan permodalan sektor UMKM. Iya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Dorongan untuk memberikan kesempatan dan akses yang lebih meluas untuk sektor UMKM di Kabupaten Inhil disampaikan Wakil Bupati Indragiri Hilir Syamsuddin Uti saat menghadiri Bulan Inklusi Keuangan di Gedung Engku Kelana Tembilahan. Syamsuddin Uti menilai tumbuh suburnya sektor UMKM dan UKM menjadi peluang besar dalam mendorong ekonomi masyarakat. Melalui pemberian inklusi keuangan serta literasi keuangan yang tepat sesuai dengan tema Bulan Inklusi Keuangan, akses keuangan merata masyarakat sejahtera. Secara umum, indeks literasi keuangan Riau saat ini berada di angka 67.27% dengan indeks inklusi keuangan Riau 85.19%. Hari ini Pak, saya melihat di Indragiri Hilir dari kacamata saya sebagai seorang yang sudah biasa bermain menjadi debitur di bank ini. Kalau kita bicara literasi ini Pak, untuk kepentingan masyarakat, kita tidak lagi melihat kepada usaha yang besar. Tingkat pencapaian kita kan hari ini sudah 90%. 90% maka bulan waktunya diadakan pada bulan Oktober seperti biasa. Atas nama pemerintah daerah, saya juga mengucapkan selamat atas bulan waktu inklusi hari ini. Sukses kita dapat menjabarkan keuangan yang berkait dengan masyarakat sudah mencapai target 90%. Bulan Literasi Keuangan digelar secara virtual dan serentak seriau dan dibuka langsung Gubernur Riau Syamsuar. Denny Arizal melaporkan.